Kepolisian Resort Kota Jayapura melalui Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembakaran yang terjadi di Pasar Yotefa Abepura pada hari Minggu 7 Januari 2024. Hal tersebut disampaikan Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Makbon, dalam keterangan pers kepada awak media di Aula Mapolresta Jayapura Kota, yang dihadiri juga Dandim 1701 Jayapura dan Satro Lantamal 10 Jayapura. Untuk kejadian ini berhasil diungkap oleh jajaran Polresta Jayapura, didukung oleh Kodim 1701 juga Satro Lantamal 10. Kita berhasil mengungkap pelaku daripada pembakaran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024. Sambung Kapolresta Jayapura Kota, atas perbuatannya pelaku berinisial RN ini diancam dengan KUHP pasal 187 ayat 1 dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Kapolresta Jayapura Kota mengimbau kepada warga Kota Jayapura untuk terus menciptakan situasi yang aman dan damai dalam rangka ikut mensukseskan pesta demokrasi yang tersisa sebulan lagi, serta tidak terprovokasi dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dari Jayapura, Papua, Melvi Andres Pamanggori, Noken Live melaporkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.